terus nek menganap biasanya ya. Iya. Yeah. Nek kayak nyalon durah gitu. Izin mengana? Jadi lurah 35 tahun. Jadi lurah 35 tahun. Gue sih nang makamnya gue. Gue makamnya Mbah Sabak, kelingan orang. Mbah Broto Supatmo. Mbah Broto Supatmo. Oh. Ini juga ada makam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada makam, ini ada yang dikasih cungkup teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya akan mengeksplor sebuah pedesaan di Kali Urang Tempel, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanyar, Kabupaten Kebumen. Bu, lagi ngapa bu? Oh, tambal nih ya, anyaman. Berarti kene complong ya, kayak juga apa? Penimbun barang ya? Penimbun juga oke sing. Oke. Ada pinter-pinter ya. Nanggongku ya anak tanggane sing kiye, Pak. Kayak pekuan hadap. Ana sing kiye tanggaku sing kan kene mengono. Pinter juga kayak gue diajari karo merem kayaknya bisa. Anane naring pikiran ki wis. Wis hafal ben ya. Iya. Iya. Mas. Iya nggak anu nggawe video kok pedesaan. Iya, iya YouTube pedesaan mas. Iya bu, lanjut bu. Iya. Kenang kenang kaya anak makamnya apa? Pak sing nang dhuwur. Kiri dalan. Kiri dalan kaya. Kaya sebenarnya makam apa petilasan? Makam, jadi makam desa panas desa lurah yang kedua. Lurah yang kedua dari awal. Oh, ini gisit berarti apa? Bakubune ya, bakubune. Ini pengen sate di sana. Oh iya iya. Ini bambangannya kan saumpamane keliling itu yang paling. Sing keliling? Maksudnya kan ada bundaran misalkan ya, dari itu paling tengah. Paling tengah. Iya. Itu makan lurah yang. Lur. Makam lurah yang kedua ya, di Payoni barang gue ya. Kubu lah, kubu ya. Iya. Makam lurah buat desa Wanete yang kedua. Tasi di Kramatna ya, Pak. Tasi di Kramatna. Di Kramatna. Aku macam neng internet neng desa gue kok, kayak neng keramat gue apa mendem gue apa, tasi mendem kepala kebo apa bisa ora. Bisa ora? Bisa ora jaman ya? Kur getok tapi. Tapi kan jamannya jadi lurah 35 tahun. Jadi lurah 35 tahun. Gue sih nang makamnya gue. Gue makamnya Mbah Sabak, kelingan ora. Mbah Broto Supatmo. Mbah Broto Supatmo. Oh iya. Kan anak si ngomong, oh kita petilasan, anak si ngomong makam. Berarti anak makamnya ya? Oh iya. Masalah aku mengono kelambu toh kayak kan tas itu teman kami aku orang mandi buka asli ya, asli ya caranya bang kesukaan bang pinter lah kamu bang pinter pinter ya istilahnya di situ ya melu caranya melu cara tentaranya melu berjuang di situ berjuang melu iya caranya biar ceritanya bang
untuk waktu di situ. Sing Babat Alas Desa Wonorejo ya, Pak. Pokoknya selama jadi lurah Wonorejo gue di situ 35 tahun. 35. Sing paling suwe. Paling suwe. Paling suwe. 35 tahun. Iya iya iya. Tempatnya jarane kayak mas-mas kayak sing ngena slip kayak. Heeh. Kuwi jarane nek arep ki apa magang lurah apa penjabat lurah pada tekan ngono izin ngono ya. Izin. Oh. Izin. Ya soalnya ya gue mau nih ceritakan lah. Ceritakan. Lurah itu selama 35 tahun. Sejak nyungurung ana dek wis dadi lurah. Aku wis bujang bojok dek wis dadi lurah. Oh. Berarti wiswe banget ya. Ya gue tekan ngono 35 tahun. Ku tahun katasi kalingan tahun pinten minggu pak? Ora kalingan ya. Ora kalingan mas, ya. Wafate tahun bira ora kalingan ya? Wafate naring makam eneng mas. Oh eneng oh ya. Kurinya ngorawani buka kalau tadi. Biar nyicilek di sana. Iya. Masalah wis pernah ping telun mengen eh. Oh iya iya. Ya gue ya kurang lebih ya pada karo Soeharto. Soeharto. Iya. Iya. Zaman Soeharto. Zaman Soeharto. Urung jadi presiden, dheweke sudah dilurah. Oh, wis. Oh, iya. Suwe juga ya. Ya, jadi menurut ceritane wong tuwa lho, Mas, jadi iki Soeharto urung jadi presiden, dheweke sudah dilurah. Wis dadi lurah, iya. Ceritane wong biyen, wong tuaku sih wong wis almarhum. Iya, benar. Jadi Soeharto urung jadi lurah, dheweke wis Soeharto durung jadi presiden kowe wis dadi lurah. Wis dadi lurah. Sampai iya. Soeharto ninggal dheweke tasih dadi lurah. Tasih dadi lurah. Oh iya. Luar biasa ya. Nah, Soeharto kan ditane kan kira 32 tahun apa 32 tahun. Iya. Nah, kowe 35 lebih akeh maning. Iya. Arti dikeramatna banget ya. Ana cerita mistis ora kowe Gunung Cemara Pak. Ya, ceritane sih ana tapi kan aku ora paham. Ora paham ya. Ora paham. Ya sing bisa ya wong tua-tua iya. Orang nemu dimeti ya. Ora. Ya kadang sih yang sini sih ya anak. Anak. Oh iya. Anak. Iya iya. Ya wis Pak kesuwun Pak ya. Mlaku-mlaku maning. Pekuwon ada kene. Oh, pekuwon ada. Adi mulya iya. Ya ake wong sing nang kene, padha nang kana. Tapi nang grenggeng ya. Iya, iya. Ya teman-teman. Jadi kita masih nanjak terus. Ini rumahnya di sini di atas. Waduh. Ini ada kayu juga di sini. Jadi di samping jalan ini ada pipa-pipa teman-teman. Ada selang. Juga jadi ada sumber mata air ya. Mereka membuat dialirin ke rumah-rumah. Jadi kemungkinan besar kalau udah sumber air kayak gini itu masyarakatnya nggak perlu ini ya teman-teman, nggak perlu bikin sumur. Ini pedesaannya emang seperti ini ya, selalu nanjak terus karena ini di pegunungan teman-teman, pegunungan Gunung Cemara, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen teman-teman. Ini mlebune dusun apa ya, Mas? Mana? Kaliurang. Kene? Kaliurang Kulon. Wanasri. Oh, desanya Desa Wonorejo ya. Nek tempel candi tempel apa sih? Tempel ya.
tempel kene ya. Oh iya. Kayak kan nang dhuwur ana guene. Petilasan apa makam kayak Mas? Mari. Nang puncak Gunung Cemara kae sing. Cemara kae makam. Makam ana siji apa loro? Dengar itu siji. Siji ya. Oh, iki berarti leluhur kene ya? Leluhur Desa Wonorejo. Angker ora tempat. Tempatnya sih menurutku sih orang. Orang. Apa ya? Sering mitos-mitos ya. Mitosnya nang apa nang kene? Mitos nek mangane desane ya. Iya. Nek kayak nyalon durah gitu. Oh, mana lah. Izin mangana. Nyalon durah mangana. Gawa kemenyan karo kembang ya. Kembang ya gue, oh iya iya. Malam Jumat Kliwon lah. Malam Jumat Kliwon? Karena ya sering lura-lura apa dah. Gue lura-lura kene apa? Lura kene. Lura kene, iya. Kecuali ngecek sing arep jago biasanya ya. Ngono disit, dongan nang kono ya. Oh iya iya. Ya wis kesuwen nih Mas infone. Ya. Di sini ada musola teman-teman. Menanjaknya cukup capek ya. Ada rumah-rumah di atas teman-teman. Waduh. Ada ayam pacaran di tempat umum. Sangat mengganggu sekali teman-teman. Dilarang menjemur padi di area makam Astana Giri Paseban Jati Keluarga Ki Broto Supatmo KPW Jumat 8 Maret 2002. Berarti itu makamnya teman-teman. Itu makam dari Ki Broto Supatmo di atas ya. Malam lampa nih pak, ambil video. Niku makam siapa pak? Pemakaman umum apa itu? Senes. Senes. Keluarga. Keluarga. Apa kayak makam yang duit? Iya mau dan patang itu. Dan. Anu di anak putu dan apa itu? Oh, itu pemakaman umum berarti. Apa uli? Bilang duit. Bilang sal mawon. Angsal mawon. Angsal mawon.
Ora domain Pak. Boten. Oh iya. Tempatnya angker ora. Boten. Oh iya teman-teman coba saya ke atas. Iya. Makamnya teng pundi Pak? Bisa nunjuk nang. Si di payoni ya Pak. Niku kibrata niku sinten Pak? Kibrata Sutan. Lurah mriki. Jonjo sing paling suwe nggih Pak. Paling dawa 3 dasa kali tahun. Bisa diantar mboten Pak? Apa angker? Mboten. Mboten ngono. Oh, mboten apa ya. Oh nggih. Oh. Oh iya teman-teman. Nih. Pemakanannya di sini teman. Ini juga ada makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada makam, ini ada yang dikasih cungkup teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini kondisinya teman-teman. Ya. Udah, mungkin saya nggak berlama-lama ini di pegunungan teman-teman. Aromanya pasti beda dengan di tempat biasa ya, ya teman-teman. Jadi ini adalah makam lurah. Lurah yang paling lama yaitu menjabatnya 35 tahun. Nah, Presiden Soeharto aja kalah, teman-teman. Namanya Kibrata Supatmo. Oh. Kita lanjut lagi jalur evakuasi kalau terjadi longsor, teman-teman. Di sini ada perumahan. Ini saya pernah kesini waktu itu, tapi nggak mengeksplor pedesaannya teman-teman. Nanti yang vlog Gunung Cemaranya ada video saya. Nanti saya cantumin linknya aja ya di deskripsi. Jadi kali ini saya mengeksplor pedesaannya. Ini pedesaannya nanjak terus teman-teman. Bo, saking pundi, Bo? Alas. Saking alas. Terus napa? Panen apa? Negor gedang. Oh. Nggih. Atuh nggih, Bo. Nancok terus nggih, Bo. Waduh. Sing sehat-sehat, Bo. Nggih, waduh. Mantap. Thank you.
tanaman apa nih Pak? Apa? Cesin. Waduh, mantep juga ya Pak. Kirain anggur. Kirain anggur. Oh. Latihan ya Pak. Yo, seneng-seneng ya Pak. Nggak melampan-lampan ya Pak. Tambah video. Ini masuk kampung apa nih Pak? Cemara. Kaliurang apa? Oh ya. Kaliurang bulan ya. Ya wis Pak, melampan-lampan. Keren. Ini masyarakatnya masih melihara kambing, sapi di sini. Walaupun di pegunungan ini di jalannya curam juga naik ke atas. Bu? Jadi ini melampa-melampa bu, tampil video bu. Oh, yang cemara mereka. Iya, yang cemarannya sih empun, empun pernah. Tapi kayak ngeliput pedesaannya bu, paling tekan. Pemancar niku tesi aktif apa? Tesi. Niku radio napa? Napa? Radio napa? Kulo yang mboten ngerti. Mboten ngertos. Kulo mboten ngerti lah wonten pegawene sing masang-masang. Oh iya nggih, Bu. Ngene pundi? Dalem. Ngene pekuwon, Bu. Sedek lah. Oh, pekuwon. Pekuwon di Mulyo kene. Ke kidul Panjatan. Iya. Karena kan kidulnya panjatan ya, kidulnya panjatan Pekuwon aku ya. Iya. Tapi niku apa? Sabir. Iya benar. Niku apa? Ora dadi tempat wisata ibu Gunung Cemara. Iki damel enak sekonten nggih. Kadang ana ya. Iya. Sekonten iki kadang. Iya. Wis ping telu mengenek, Bu. Mbiyen ta si dalane ta si lemah sing bendul-bendul kae sing glanjut-glanjut. Iya benar mbiyen aku. Bek kancaku pingsan ping telu, ana wong telu pingsan. Pe lagi SD karo gurune. Saking iki ya alhamdulillah. Iya. Tapi nanjak terus Bu, nek motor ora kuat apa kabeh. Nanjak ngikutan sepiran. Iya. Motor orang kuat, motor elek mati nang dalan. Oh iya. Lentengnya si belok-beloknya sih mboten pati ya. Mboten. Lenteng. Lentengnya nggak daerah Sempur. Kan belok-belok mriko, belok mani mriki, iya. Belok nanjak, belok mani temurun nembe tuki. Desane Pakau. Iya, desane iku, desa Kenteng ya. Desan. Oh, Besan. Desa napa niku? Pak Basuki tuli yang sal tiang Sempur. Oh, Sempur niki. Basuki niki polisi. Waduk niku, waduk Sempur. Oh, iya iya. Waduk Sempur sih ora lumayan dhuwur banget nih. Dan niki ngagem napa motor napa? Motornya nang isor, Bu. Teng ngandapi ya. Isolah niku. Nah, teng selip. Selipane Wiwi. Iya niku. Kumandap. Iya. Kenangan-kenangan jeruk Bali ya Bu, wah mantap temen ya. Tak shooting di situ. Pak, ini Pak melampa-melampa Pak, damel video Pak. Iya, Pak. Iya. Ini walaupun nanjak terus ya, tapi enggak lumayan capek teman-teman, cukup landai sih tanjakannya, enggak begitu. Ntar kalau di sana agak nyampe ke pemancarnya itu agak curam. Enceng gondok ini ada ikannya juga. Ini di sini
samping-sampingnya dikasih tanaman cabe ya. Wah. Ini kalau hujan sumpah licin banget jalan teman. Melaku-melaku bu, tampil video, iya, yeah. Iya, yeah. Iya, yeah. Kaya apa sih tempat apa? Karangan biasa ibu, kira nana tempat wisata, iya yeah, Gunung Jemara ya, wis pernah bu mendur ya pintel lu malah, yang melaku nggak apa di sana. Jadi emang saya bikin videonya jalan kaki teman-teman. Wah, keren teman. Mungkin demikian ya teman-teman info yang dapat saya bagikan tentang suasana pedesaan di Kaliurang. Terakhir, nama saya John. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.